Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar kejuaraan sepeda bergengsi yang menjadi kebanggaan setiap warga Palangkaraya. Persiapan intensif tengah dilakukan dari berbagai aspek demi memastikan kelancaran acara. Dalam hal pengamanan, CCTV dan berbagai langkah keamanan lainnya telah disiapkan dengan dukungan dari organisasi masyarakat atau ormas Dayak yang pada saat itu, maksud kami, Polda Kalteng bersinergi dengan berbagai organisasi masyarakat untuk menjaga keamanan acara tersebut. Ketua Harian Pengprov ISI Kalteng Rahmat Hamka Nasution bersama Dirpam Mokfit Kombes Pol Elijas Hendrajana melakukan pengecekan dan asesmen lapangan di sirkuit SG1973 Palangkaraya pada 14 Mei 2024. Mereka meninjau persiapan dan memeriksa apa saja yang perlu dilengkapi dan dibenahi. Dalam wawancara, Rahmat Hamka Nasution menekankan pentingnya kearifan lokal dalam menghadapi event besar ini, terutama untuk menunjukkan bahwa di Kalteng ini kita memiliki penjaga masyarakat adat. Berkolaborasi dengan pihak Polri sehingga keamanan yang sifatnya institusi negara dan swakarsa masyarakat bisa terlibat. Ini semua untuk memastikan bahwa acara berjalan dengan lancar dan aman. Ya, kearifan lokal kita lah, kearifan lokal kita tetap seperti biasa, minimal menghadapi ini ya, bahwa orang tidak sembarangan lah untuk ke Kalteng ini, jangan dilihat itu. Jadi Kalteng kita tunjukkan bahwa kita punya secara kearifan lokal, kita punya satu apa namanya itu penjaga masyarakat adat gitu kan. Jadi dan seperti biasa kita tunjukkan berkolaborasi dengan pihak Polri, jadi sehingga orang melihatnya ini semua, semuanya baik keamanan yang sifatnya institusi negara maupun keamanan yang sifatnya swadaya atau swakarsa masyarakat itu kita libatkan. Itu dengan adanya kolaborasi antara pihak kepolisian dan ormas Dayak, masyarakat diharapkan dapat melihat bahwa Kalteng mampu menjaga keamanan dengan baik melalui sinergi antara institusi negara dan kekuatan lokal. Kejuaraan sepeda ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga memperlihatkan kekuatan dan kearifan lokal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Palangkaraya. Dari Kota Palangkaraya, Hariri melaporkan.